Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di Den Bagus Channel. Pada video kali ini, mari kita membahas tentang asal-muasal makan daging anjing dengan sayur kol. Ya, dunia maya selalu penuh dengan kejutan-kejutan yang sulit ditebak. Hal-hal receh atau kecil bisa saja jadi viral dan jadi bahan perbincangan warganet. Jika sebelumnya ada lagu Susayang yang viral, kini giliran lagu berjudul Makan Daging Anjing dengan Sayur Kol yang menjadi mencuri spotlight. Lagu tersebut awalnya jadi bahan perbincangan ketika dibawakan oleh seorang anak di bawah umur. Dalam sebuah potongan video pendek ya, nada lagunya memang asik dan sederhana. Namun, yang lebih mencuri perhatian adalah penggalan liriknya yang unik. Nah, pada bagian rap ya, terdapat kata-kata makan daging anjing dengan sayur kol yang diulang-ulang beberapa kali dalam balutan nada vokal yang mudah diingat. Kemudian warganet pun mulai mempertanyakan sosok dari pencipta lagu tersebut. Apakah mungkin anak kecil yang terdapat pada video itu pencipta lagu aslinya? Nyatanya bukan. Setelah ditelusuri, lagu tersebut ternyata milik sebuah band bernama Fangs Guaran. Judul aslinya adalah Sayur Kol dan sudah dirilis sejak tahun 2017 silam. Namun, sepertinya Fangs Guaran harus berterima kasih pada anak kecil yang telah membantu lagunya jadi viral tersebut. Fangs Guaran bahkan juga sudah mengunggah video klip dari Sayur Kol tersebut sejak 10 Agustus 2017 di YouTube. Saat berita ini diturunkan, videonya sudah ditonton sebanyak sekitar 2 juta kali. Komentar yang masuk sudah mencapai angka 5 ribuan. Di mana kebanyakan mengaku datang setelah nonton video dari sang anak kecil terlebih dahulu. Seperti diketahui, daging anjing sendiri bukanlah menu yang aneh atau baru di Indonesia. Hidangan yang disebutkan dalam lirik lagu tersebut kemungkinan makanan khas dari suku Batak Toba. Sajian ini umumnya dijumpai di wilayah Siantar. Ya, itulah sahabat YouTube, informasi tentang asal-muasal lagu Makan Daging Anjing dengan Sayur Kol. Oke sahabat YouTube, terima kasih telah mampir di Den Bagus Channel. Semoga informasi ini menambah sedikit wawasan untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih telah mampir di Den Bagus Channel. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.